Dina perak-perakan pendaftaran CPNS 2018, Sakumna masyarakat utama nanungan jerek di Kabupaten Bandung, diperdi ulah tepi kepercaya ka ke oknum anu jangjikan kelulusan atau calo. Pangnak itu kiwari meh sakumna perak-perakan tes CPNS ngagunakan sistem komputerisasi. Pemerintah Kabupaten Bandung mit tembeyan perak-perakan pendaftaran CPNS Ancokenen tilu ratus salapan formasi, diantarana 100 tilu puluh genep tenaga medis, 120 tenaga teknis, turta 50 tilu tenaga pendidikan. Eta pendaftaran Ted koko dikokolakan ti Saprak tanggal 11 24 November nubakal datang. Kepala Bagian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bandung, Wawan Ahmad Ridwan Meredih Sakumna Masyarakat, Anu Boga Karap Daftar Tes CPNS, Ulah Percaya Kaoknem atau Calo Anu Ngajangjikan Kelulusan. Pangnak itu Kiwari Meh Sakumna Prak-Prakan Tes CPNS Ngagunakan Sistem Komputerisasi. dari mana Mas? Online. Begitu dia tes, hasilnya akan muncul. Real time ya, ada himbauan mungkin sedikit uh, untuk masyarakat mm -hmm. jangan terpikir oleh orang-orang yang mengaku bisa menulisnya, oleh pemerintah bertanggung jawab untuk informasi yang lebih valid silakan hubungi KPPS. Ada? Jauh ini sudah ada berapa Pak? 4.500 per tanggal. Tapi kaki jumlah warga nunggah daftar CPNS di Kabupaten Bandung nitih 4.500 orang. Turta jumlahnya di bakal beki nambahan. Tapi kah prak-prakan pendaftaran anak pungkas. Rezitia Prasaja, Bandung TV.